Ini bahan-bahan yang kita butuhkan membuat dori saus carbonara ya. Ada terigu 1 sendok makan, ada oregano 2 sendok teh, setengah sendok teh lada, setengah buah bawang bombay, 1 sendok bawang sendok teh ya, bawang putih, 1 sendok makan gluten. Ini 175 ml susu segar, lemon, dan garam. Oke, sekarang kita membuatnya. Tonton terus videonya, jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih sudah menonton. Memasak itu mudah sekali. Oke, teman-teman, kita membuat carbonaranya dulu ya. Masukkan blueberry-nya. Kecil aja apinya. Lalu kita goreng terigunya ya. Ini supaya terigunya itu tidak kecium aroma terigu kayak mentah gitu ya. Jadi kita harus goreng dulu. Lalu kita masukkan susunya. Sedikit-sedikit sampai dia halus ya. Jadi harus halus. Kalau membuat sausnya ini, kita tidak pakai yang anti lengket karena bisa lama buatnya. Taruh lagi sampai dia halus. Jadi halus ya, jadi cakep. Nah, ini dia cepat halus ya. Kelihatan ya, teman-teman ya. Lalu kita masukkan garam. Masukkan lada. Oke. Sampai dia kental nanti ya. Memasak itu mudah sekali. Nah, ini udah jadi. Kita masukkan oregano-nya. Garamnya dirasain ya, teman-teman ya. Kalau kurang tinggal ditambah. Jangan sampai keasinan. Lalu ini saus kita pisahkan. Sekarang kita masak ikannya. Tonton terus videonya, jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih sudah menonton. Memasak itu mudah sekali. Oke, sekarang kita tumis. Bombay.
Ini menu kesukaan anak saya nih. Dia sering membuat sendiri. Jadi saya bagikan juga ya, teman-teman. Coba. Ini saya tidak kasih garam lagi karena nanti di sausnya garamnya sudah terasa. Kita tinggal masukkan ini. Ini terus kita tutup ya. Sekarang kita balik ya. Enak banget ini. Enak banget. Lagi sampai mateng. Oke, kita buka lagi. Udah jadi ya. Kita tinggal sajikan. Memasak itu mudah sekali. Sudah jadi dorinya. Sekarang kita siram dengan sausnya. Wow. Wow, enak banget. Memasak itu mudah sekali. Dicoba ya, teman-teman.